Kalau dapat sepeda dari pemberian Bapak Presiden kita. Sepeda. 9 Maret kemarin menjadi hari bahagia bagi insan musik tanah air. Berlokasi di Istana Negara, Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang para pelaku musik seperti Raisa, Yuni Syara, Iis Dahlia, Ariel Noah, hingga Tantowi Yahya. Tak hanya senang, mereka mengaku bangga bisa bertemu dengan sang presiden bersahaja. Pertemuan dengan presiden menjadi semakin spesial, yakni saat penyanyi cantik Raisa mendapat sepeda karena bisa menjawab beberapa pertanyaan Jokowi. Sepeda. Dapat sepeda. All I know, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love.